Terima kasih Bapak. Grand prize paling besar begitu pada event kali ini. Ya, pertama-tama kita semua mengucapkan syukur alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ya memang dari awal ada acara ini saya memang ingin mengajak keluarga, ya intinya di samping refreshing memeriahkan trail run yang mungkin ini baru pertama kali diadakan di kereta api Jakarta di Kota Malang. Sudah kebetulan pas hari jadi Kota Malang. Kalau masalah hadiah ini ya antar sugesti apa enggak ya, saya 2 hari pasti bilang ke istri Gustala yakino oleh hadiah, yakino gue oleh sepeda gunung saya gitu. Nanti buat apa-apa hadiahnya Pak? Ya jelas ini program saya masih belum ada, tapi yang jelas 2,5% dari 50 juta berapa? Untuknya harus itu bukan hak kita, 2,5% dari. Kalau menurut Bapak sendiri adanya acara rail run ini seperti apa Pak? Bagus atau enggak Pak? Sangat bagus. Memang tiap tahun diadakan bisa mempromosikan KAI. Tadi sempat ikut lari juga Pak? Kalau lari terus terang ya karena bawa anak-anak mungkin lari jalan lari. Oh, tapi sempat ikut Pak ya? Sempat ikut. Kalau harapannya Pak ke depan, apakah harapannya ke depan seperti apa Pak? Diadakan lagi atau seperti apa Pak untuk trail run? Ya mudah-mudahan konsisten apa untuk PT Kereta Api itu bisa berseru. Pak, nyuwun sewu Pak, nama lengkapnya siapa Pak? Saya Bakhtiar Effendi dari Sukorejo Pasuruan. Sukorejo Pasuruan Pak ya?